seperti itu, guys. Amin. Oke, guys. Kita mau biasa, guys. Oh, dia putih dia.
habis ya. Boleh belakangnya? Kalau Bapak Ismuji, oh, aman ya. Untuk mendampingi masa drum tulen dari kepada rombongan pria kami persilakan masuk ke ruangan akademika. Silakan berjalan perlahan menghadap depan ya. Pemberian air minum yang akan dilakukan oleh ibu. Boleh sebelumnya, boleh mohon, itu boleh berdiri makan. Boleh berbalik. Ini boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, tahan. Kembali kepada calon mempelai pria yang dilakukan oleh ibu dari calon mempelai wanita, yaitu dengan Ibu Nurhayati kepada Mas Adrak Selimungnya. Silakan. Maju sedikit. Mas maju sedikit. Kita tahan pelan-pelan itu. Tahan pelan-pelan, Ibu. Tangan, sedikit. Boleh silakan 1, 2, 3 dari atas. Dilapikan kembali ke bawah. Dilapikan lagi boleh. Dari atas. Kembali ke atas. Masih nunduk. Dilapikan lagi. Dari atas pun dilapikan. Oke, sudah cukup. Boleh. Yang terima ini.
Yaitu Mas Sadrah Sulindami dan juga calon mempelai wanita kita nanti. Lalu selanjutnya yang saya hormati di sini rombongan keluarga besar calon mempelai pria, itu yang mana calon mempelai pria ini biasa disebut dengan Mas Sandrah ya. Oke, yang mana di sini sudah berkumpul juga calon mempelai wanita kita yang tak saya persilahkan. Bagus kan, bagus ya angle-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghurika wal khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam terus terlimpah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umat Rasul yang terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang mengharap ridha Allah, dia memiliki yang kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para saksi, para hujjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang ada di wilayah ini, yang terkhusus keluarga besar dari, mohon maaf saya contekan Pak ya, keluarga besar dari Bapak Budi Siswanto. Kami atas nama keluarga besar almarhum Bapak Abdul Rahman, serombongan pada pagi hari yang cerah diiringi sinar matahari yang temaram, kami hadir di tempat Bapak sekeluarga menghantarkan putra kami, anak kami, Ananda Sadrak, untuk didampingkan, disuntingkan, dan dinikahkan kepada putri Bapak yang bernama Ananda Dwi. Tentunya kami hadir ke sini hanya membawa hal-hal yang merepotkan keluarga Bapak semua. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kehadiran kami serombongan ini apabila ada hal yang kurang berkenan. Adapun lengkap daripada iring-iringan di putra kami, ada sekedar cenderamata yang dibawa pada pagi hari ini. Dan kami mohon kepada Bapak sekeluarga di sini, apabila putra kami nanti telah menjadi bagian dari keluarga besar Bapak, tolong untuk dianggap sebagai putra sendiri dan mohon arahan dan bimbingannya. Karena kami sadar putra kami ini masih jauh daripada pengalaman. Ibarat buah kelapa masih cengkir, dogan pun belum, airnya pun belum ada. Oleh karena itu kami mohon arahan dan bimbingan untuk putra kami, agar senantiasa putra kami bisa menjadi pemimpin keluarga yang bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya nanti kepada jalan yang berdiri Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kami serahkan sepenuhnya putra kami dengan segala kekurangannya, mohon diterima dengan hati yang besar dan lapang dada bagi keluarga. Tentunya hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami serombongan kurang berkenan dan kurang pantas apa yang kami bawa. Itulah yang dapat kami sampaikan pada keluarga Bapak. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untaian maksud dan tujuan dari calon mempelai atau rombongan dari calon mempelai pria sudah kita dengarkan. Lalu selanjutnya adalah sambutan penerimaan atau sambutan balasan dari calon mempelai atau rombongan atau keluarga calon mempelai wanita yang akan di
yang akan diwakilkan oleh Bapak Ustadz Yadi. Kepada Bapak Ustadz Yadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati dan wajiban sunnati falaysa minni. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang saya hormati al-mukarram wal muhtaram para kiai, para asatidz, khusus yang saya hormati keluarga besar yaitu Bapak Budi Suswanto, yang saya hormati keluarga besar Bapak Mesak semua almarhum beserta Ibu Indah Hoyungsi, yang saya hormati para kesepuhan Kampung Bayur khusus pada Bapak Ibu Bapak berkumpul dalam rangka nikah. Dan juga yang kedua, mohon maaf bila mana ada kekurangan-kekurangan baik dari segi tempat, jamuan, penyambutan yang kami sediakan atas nama keluarga beliau, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya, yang telah tadi dipaparkan oleh perwakilan dari mempelai laki-laki, beliau menyerahkan putranya untuk dinikahkan dengan putri dari Bapak Guru Suswanto. Insya Allah pada saat ini juga, hari ini juga, dan Bapaknya juga sudah cukup memenuhi syarat, wali dan saksi serta pengantin sudah tersedia atau sudah memenuhi syarat. Hari ini juga kita nikahkan, yaitu saudara Sandra dengan Dita Ayu Lestari. Harapan kami kepada hadirin sekalian, mohon doa kepada kedua mempelai ini, kita doakan semoga pernikahannya atau rumah tangganya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sedikit pesan kepada pengantin, seandainya sudah menjalani rumah tangganya ada hal-hal yang kurang berkenan, marilah kita sama musyawarahkan untuk kelancaran rumah tangganya. Dan juga kami menerima apa segala bentuknya yang diberikan oleh keluarga dari pihak laki-laki, baik itu pemberian berupa pakaian, perhiasan atau barang yang lainnya, kami menerima dengan lapang dada dan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, sehubungan Bapak Naib juga ada hal-hal yang masih diurus lagi, maka sambutan atas nama perwakilan hanya sampai di situ. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Yadi atas penerimaan serta sambutannya. Namun mohon tidak mengurangi rasa hormat, saya undang kembali Bapak Ustadz Hendra dan juga Bapak Ustadz Yadi untuk boleh maju ke depan. Boleh lihat kamera foto, Pak? Boleh lihat sini, Pak? Rada rapat dikit, Pak. Rada. Boleh lihat kamera semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian kita sudah lakukan ya. Namun ada rombongan dari keluarga pria atau ada bawaan dari keluarga pria yang akan diserahkan, yang akan diserahkan oleh keluarga wanita juga. Untuk itu saya mengundang kepada Ibu Indah Mayuningsih dan Ibu dan juga Ibu Nurhayati, boleh untuk maju ke depan. Kasih dulu lihat kamera. Semua satu, dua, tiga. Lihat saling pandang boleh, saling pandang. Satu, dua, tiga. Ya sudah. Tahan dulu yang lebih dekat. Selalu bersalaman, berjabat tangan. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Serah terima dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru gitu begini. Yang lain mah pada ngargain yang bawa foto.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم boleh berita berjalan perlahan. Boleh menarik ke depan. Boleh. Bisa perlahan. Ya. Boleh duduk. Ya. Mas Andra silakan. Sebenarnya adanya permintaan izin menikah, yang mana di sini Mbak Dita akan memohon izin untuk dinikahkan oleh Mas Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula quwwata illa billah ma ba'du. Bapak Budi Siswanto beserta Ibu Nurhayati dan seluruh keluarga besar beliau yang hormati. Keluarga besar dari Bapak Mesak Samuel, Ibu Indah Wahyuningsih, dan seluruh rombongan yang mengiringi pengantin pria yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita, beliau untuk menjadi saksi yang terhormat Bapak Ismuji Karyo Hadi. Beliau adalah saksi dari Mempelai Putra yang saya hormati. Mempelai Mesan Muryadi yang saya hormati. Abang Amil Haji Madini yang saya muliakan, keluarga kita yang saya muliakan pula, para sahabat, para hujjaj, para tokoh masyarakat dari dua keluarga besar yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan muhabbah saya kepada beliau sekalian. Bapak Ketua RT, Ketua RW, dua calon mempelai dan pengatur acara yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya. Kita hadir di tengah-tengah keluarga besar Bapak Budi dan Bapak Mesak untuk sama-sama menjadi saksi dari pernikahan saudara Tadrah Tulendang, putra dari Bapak Mesak Samuel, akan menikahi seorang wanita yang bernama Neng Dita Ayu Lestari, putri dari Bapak Budi Siswanto, dengan wali nikah ayah kandung yaitu Bapak Budi Siswanto sendiri. Mas kawin yang dipersembahkan yang sudah tertulis di dalam buku nikah ini, uang sebesar Rp2.422.024, tunai. Alhamdulillah. Bapak sekalian yang saya hormati, untuk memenuhi dari rukun nikah, kalau pengantin laki-laki, calon pengantin wanita sudah ada, kemudian wali siap untuk menikahkan, dua orang saksi juga siap, tinggal ijab kabul, ijab penyerahan dari wali, hak anda kabul, kabul itu terima. Ya, saya lebih setuju dengan alhamdulillah, dalam pengantian sudah siap dengan kabulnya. Dan Bapak, sudah apa? Saya berkati bahwa
yaitu Tuhan saya Allah yang saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أما بعد فإن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله والحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadrak Selendamin bin Abdurrahman Mesak Samuel, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Dita Ayu Lestari dengan mas kawin berupa uang 2.422.24 rupiah dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Dita Ayu Lestari binti Bapak Budi Siswanto dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf sekaligus mohon pamit. Ditutupin juga mukanya enggak kelihatan semuanya. Kata apa? Emang kameranya ketularan apa? Ini? Ini foto apa ya, video nih, keduanya ya. Video juga, foto juga. Intinya adalah foto hubungan nikah dan juga penyematan cincin. Yang akan dilakukan.
tahan gitu kan gitu senyum gitu. Katanya buahnya jangan sampai gitu kayak mau perang gitu ya biasanya ini kalau gitu kerja duit gitu ya bagi-bagi Pak Ustadz, nggak mau sebut mah. Ya udah begini ya, kasih tahu ini bukan lagi bukan sunnah, ini adalah tradisi. Apakah ini bukan omongan gitu ya? Ada jodoh, buka kesabun, saler, pak, tangan ter. Mudah-mudahan tangan kena sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mungkin kalau rezeki taruhan, itu kan mau keluar kan nggak bisa punya saya kan jaganya.